Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mami Naila. Kali ini Mami mau buat sup krim jagung. Kalau kemarin kita udah buat yang versi kentangnya, kali ini Mami mau buat yang versi jagungnya. Karena Mami gak punya stok telur, jadi Mami ganti dengan tofu. Oke, Mam. Tonton terus videonya ya. Ini dia bahan-bahannya. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di description box ya. Siapkan wajan, tuangkan 2 sendok makan minyak goreng. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Tumis hingga harum dan berubah warna ya. Masukkan daging ayam cincang. Tumis hingga matang. Masukkan jagung manis yang sudah diparut. Tuang susu cair full cream. Kemudian masukkan cincangan daun seledri supaya sup krim jagungnya wangi. Aduk-aduk hingga rata. Lalu tuang air putih untuk disesuaikan kekentalannya. Masukkan cincangan tofu atau bisa juga dengan telur puyuh sesuai selera. Masukkan garam. Masukkan gula pasir. Dan terakhir, masukkan keju. Kejunya boleh keju apa saja ya, gak mesti yang mahal. Masak sup krim jagung hingga meletup-letup. Oke, Mam. Sup krim jagungnya sudah matang. Sajikan dengan penuh cinta. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat mencoba.